Nabi Muhammad bersujud junjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup akhir. Baik budi pekerti, jujur dan amanah, akhir mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan akhir tak bercerita. Nabi Muhammad bersujud junjungan. Penganiayaan bahagian 1. Ais yang gebu ditaburi dengan kacang rangup dan jeli yang beraneka rasa, diselaputi dengan sirap dan susu manis, ditambah pula dengan aiskrim vanila yang lazat. Sedapnya. ABC, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Alahai, kempunan aku nak minum ABC tu. Duit dah lah tak ada. Apalah kau ni, tak baik merungut-rungut. Dah tak ada rezeki. Habis tu, mana nak cari rezeki? Alah, rezeki kan ada di mana-mana. Ha, kau dengar tak tu? Dengar apa? Rezeki. Ish. Rasanya makin jajah banyak sangat malam tadi. Oh, berhenti. Oh, berhenti. Aduh, sakitnya. Semua nak apa? Kami nak ni, pinjam duit. Awak nak berapa banyak? Banyak. Berapa banyak kau ada? Manalah pula duit ni? Ambillah semua. Tak apa ni. Tata, sampai ke tempat yang dituju. Kan aku dah cakap, rezeki ada di mana-mana. Dengan duit yang banyak ni, aku nak minum banyak-banyak. Duit dah dapat. Tapi aku rasa tak puas hatilah kalau tak buat nakal. Jom, aku ada rancangan jahat yang baik punya. Rancangan apa? Ikut je lah. Okey. Oh, lega rasanya. La 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 la. La 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 la. Mana slot kita? Janganlah ada orang. Ha? Alamak, Safika. Kelakar betul lah. Siapa lah yang boleh buat kerja tak berfaedah tu kan? Tapi kesian lah kat tu yang punya sumber batu pula. Oh, selamat. Aduhai, siapa lah yang tergamak ni ayah kita ni? Sungguh nasibku. Tu macam suara Aiman. Kenapa agaknya ya? Aiman, awak tak apa-apa ke? Apa dah jadi dengan awak ni? Awak janganlah gelakkan saya. Saya dah teramat malu dah ni. Yelah. Apa yang berlaku ni? Mana pakaian awak? Nanti saya ceritakan. Mula-mula boleh tolong ambilkan baju saya tak? Akil. Oh, Faizal, Azman. Saya terlelap sekejap. Tengok tu. Ada kucing tidur atas serban awak lah. Comelnya. Tak apalah. Biarkan dia tidur. Saya tak nak ganggu dia. Habis tu, awak solat nanti tak pakai serban ke? Awak kerjakanlah kucing tu. Dia boleh tidur kat tempat lain. Tak apa. Biarkanlah dia.
Pernah terjadi perkara yang sama semasa Nabi Muhammad ingin menunaikan solat. Tapi Nabi tak kejutkan kucing tu sebab tak nak ganggu dia tidur. Kenapa Nabi berbuat begitu? Tujuan Nabi buat macam tu sebab ingin menyuruh umatnya agar berbuat baik dengan semua makhluk Allah. Jangan ada niat walau sedikit pun untuk menyakiti atau menzalimi mereka. Wah, mulia sungguh perbuatan Nabi Muhammad ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman, kenapa muram je ni? Awak semua nak tahu? Saya telah dianiaya dan dimalukan. Tapi saya tak tahu siapa yang buat. Zalim betul siapa yang bakar awak tu. Awak bersabar je lah, Aiman. Semua dia adalah dugaan dari Allah. Betul tu. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Zalim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zalim akan mendapat balasan di dunia dan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Mari, kita bersolat dulu. Nanti, awak boleh bertanya lagi pada Ustaz Amal. Ustaz, apakah hukumnya orang yang menzalimi orang lain? Zalim ialah satu perbuatan terkutuk yang sangat dilarang oleh agama Islam. Perbuatan itu sangat dimurkai Allah serta sangat dilarang keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana zalim akan banyak membawa keburukan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 57. Di dalam firman Allah yang lain, dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Surah Asy-Syura ayat 40. Adakah mereka yang zalim ni akan mendapat balasannya?